Di video kali ini, aku mau masak daging semur. Ini dagingnya setengah kilo aja ya, karena untuk sekali makan. Presto dulu ya, selama 20 menit. Bumbunya ada serai 1, tomatnya setengah, terus daun salamnya ada 4, kemudian jahe, lengkuas, bawang merah 4 butir, bawang putihnya 4 butir, palanya dikit aja. Kemudian ada kemiri 3 butir dan cabai merah 3 buah aja. Semuanya di blender kecuali daun salam, serai, dan lengkuas ya. Untuk blendernya kasih air dikit aja. Ini hasilnya setelah di blend. Kalau sudah berdesir seperti ini, matikan apinya ya. Selanjutnya siap-siap untuk menumis bumbu yang sudah di blender. Masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bumbunya ya. Kemudian masukkan daun serai dan lengkuasnya dan daun salam. Diaduk-aduk sampai harum. Kemudian masukkan daging yang udah dipresto tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata dan meresap ke dagingnya bumbunya ya. Masukkan garam secukupnya. Masukkan gula. Kemudian masukkan lada bubuk ya secukupnya. Masukkan air rebusan daging yang telah dipresto tadi ya. Masukkan kecapnya. Kemudian ditutup, tunggu sampai airnya satnya atau jangan terlalu kering juga sih.